Posisi sebelum di gaping harus rata seperti ini ya, dan dikasih line biar gapingannya lurus. Oke, apa kabar kawan-kawan? Semoga kawan-kawan baik-baik semua ya. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara capping ya, capping semau biar cantik. Bagaimana caranya? Seperti ini. Jadi misalnya kalau mau menyambung ya, menyambung jangan langsung ke sini, tapi hidupkan dulu dari depan. Tarik ke belakang, baru hidupkan. Baru langsung digoyang seperti ini. Tapi dengan catatan ini harus rata ya. Ini harus dibikin rata, bikin line. Dan untuk capping ini, kuncinya di cappingan yang pertama. Kalau cappingan pertama udah lurus, nanti kedua, ketiga tinggal mengikuti. Oke, paham ya kira-kira ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau menyambung ini jangan dibuang ya plak nih, jadi tarik aja dari atas langsung goyang. Jadi yang di overhead saja yang serong, kalau yang di sini kanan kiri. Ambil separohnya ini ya, separohnya, separoh. Oke, lanjut. Thank you.
nomor 3 ikut aja alur yang ada ini. Sama caranya, tarik dari atas langsung diayak atau digoyang. Habis ini sampai atas selesai. Oke, kita lanjutkan biar selesai. Hasilnya seperti ini ya kawan-kawan ya. Jadi capingan kedua ketiga tinggal ngikut aja capingan yang pertama. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.